Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan seperti cowok dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kali ini untuk semua berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Untuk yang bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru. Untuk kali ini saya mau review di kiosnya Mas Sigit. Untuk kiosnya di sini ya, di pojokan persis ya, parkiran motor belakang. Nih kiosnya di sini. Kita masuk dari sana. Nah, untuk kiosnya Mas Sigit di sini ya, ada di lantai dasar gedung lama ya. Ntar kita akan tanya langsung sama Mas Sigitnya untuk harga berikut stok terbarunya. Assalamualaikum Mas Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Sigit? Alhamdulillah seger Mas. Oh, alhamdulillah ya, seger, sehat ya, walafiat. Yang penting sehat dulu Mas. Oh iyalah. Mungkin sehat dulu baru semangat kerja nih. Nah, di sini untuk kirim-kirim gimana nih? Kirim-kirim seperti biasa seluruh Indonesia. Untuk wilayah Jabodetabek bisa sistem COD. Ya, untuk luar Jabodetabek silakan ntar halo-halo. Kalau cocok ditransfer, kalau nggak cocok di cancel. Nah, ini kita baru ready nih, banyak banget nih burung import. Apaan itu? Ini ada kenari red intensif. Red intensif. Nah, ini ready lagi ya. Setelah sekian lama tidur panjang nih. Ini kembali lagi. Nah, ini kita bongkar. Bongkar. Masuk berapa ekor kira-kira? Masuk enggak banyak, cuman 50 ekor. 50 ekor. Iya. Nah, ini untuk harganya. Ini kan kita ada dua varian. Yang satu red intensif dan yang satu red agate. Agate sama red intensif. Ya, agate yang kayak gini. Untuk yang red intensif harganya cukup 800. Untuk yang red agate harganya 7,5. Oh, lebih murah gitu ya. Iya. Stoknya luber, luber. Iya. Ya, buat saya lagi di desain satu-satu. Ya. Nah, ini untuk burung ini speknya udah gacoran atau gimana ya? Ini spek gacoran kok. Spek gacoran ya, bukan yang masih paut-paut. Bukan, ya. Nah, ya teman-temannya. Jadi burung ini sudah bunyi. Nah, ini Mas, ini burung apaan ini? Ini parkit Rosella. Parkit Rosella. Imporan ini Mas. Impor ya. Di kios Sigit juga ready nih Mas ya. Warnanya cakep banget ya. Iya, cakep. Cocok nih Mas taruh di apiari Mas. Ini jantan betina ada? Ini dua pasang. Dua pasang. Ya. Oh, berarti itu yang pekat warna ya, merahnya kepalanya pastinya. Itu yang dari jantan. Kepala mun kecil Mas. Nah, kalau yang betina kecil. Iya. Nah, untuk Rosella ini harga berapaan ini? Satu pasangnya berapa sih? Satu pasang 4.500. Satu pasang cukup 4.500.000. Iya. Udah dapet Rosella. Rosella. Temennya. Yang buat koleksinya nih, mumpung lagi ready ya, karena ini jarang sekali ya. Mantap. Burung terbaru ini. Apa itu? Nah, ini namanya Pineapple Conure. Pineapple Conure dan Yellow Sack Conure, Mas. Yellow Sack Conure. Iya. Ini ada dua varian ya. Ada dua varian. Mantap, mantap ya, udah dewasa semua ya. Udah dewasa semua. Kalau kita mainnya dewasa, Mas. Kita hindari angka kematian. Kalau muda soalnya ada rentan, Mas. Oh, gitu. Nah, ini bisa ngomong, Mas, kalau dewasa ini. Ini bisa ngomong. Bisa bicara. Oh, harga berapa nih ini? Kurang, harganya 1,3 juta. 1 juta 300. Itu yang Pineapple Conure, kalau yang Yellow Sack Conure harganya 1 juta 200. 1 juta 200 ya. Untuk yellow. Mana yellow? Yellow Sack ini yang kayak macan ini, kayak tutul-tutul itu, Mas. Ya, yang ini namanya Yellow Sack. Kalau yang Pineapple yang hijau. Pineapple yang hijau. Oh, ini ya.
Nah ini besok juga ready juga Sankonur mas. Sankonur ya ready semakin juga. Semakin komplit mas. Oh buru-buru impor ya mantap. Full mas. Sikatan Londo. Nah juga akan masuk juga. Sikatan Londo. Sikatan Londo. Full. Sikatan Bule. Iya. Oke okay, jadi ditunggu ya untuk sikatan bulenya. Iya siap. Sikatan bulenya ditunggu. Pokoknya. Tinggal Red Lure. Lure yang gede mas. Yang gede. Iya. Ini kalau untuk yang biasanya ada pelangi. Ada pelangi. Nah, cuman pelanginya stoknya udah habis. Habis. Kemungkinan besok ready mas. Besok ready lagi. Nah, diadakan lagi sama Nuri Dora mas. Nuri Dora. Iya. Ini udah tenang semua ya. Oh ini udah tenang semua. Nggak gerabakan mas. Ini jilek-jilek mas. Oh burungnya jilek-jilek semua mas. Harga berapa ini? Harganya murah. Tak kasih harga 850. Nah ini mas. Burungnya mas. Mantep mas. Nah di sini juga ready untuk Tiumi ya. Atau Wambi Mini Impor. Iya benar. Untuk Tiumi ini udah makan Pur? Kalau Tiumi ini memang udah makan Pur. Nah, tapi bagusnya ya dikasih serangga dikit. Serangga dikit. Untuk jantan betinnya gimana nih? Memang kalau ini totalan jantan. Jantan. Tapi kita tetap survei lagi mas. Survei lagi ya biar kita dengar suaranya kita bisa mengatakan benar-benar jantan. Berarti kita pesen dari sono itu jantan ya? Ya memang dari sononya udah jantan, kita dengerin lagi mas. Nah, dengerin lagi ya biar detail. Untuk harganya berapa ini? Kalau yang udah rawatan begini udah ketahuan jantan saya nota 1.700.000 sudah terpantau sudah bunyi. Ini stoknya banyak ya untuk Tiumi, Wambi Mini Import. Kita lanjut lagi di sini ada Cucak Cungko. Nih burung impor lagi ya temennya kita, spesial burung impor yang mewah-mewah nih ya. Ini yang body besar untuk Cucak Cungko, jantan body besar. Nampaknya seperti ini. Untuk stoknya lagi banyak burung masran Cucak Cungkonya. Untuk Cucak Cungko di harga berapa mas? Kalau Cungkonya 1.6. 1.600.000 untuk Cucak Cungko jantan ya. Ini stoknya banyak ya. Nah terus, nah di sini juga ada Poxai merah ya teman-teman ya. Ini Poxai merahnya mantap ya teman-teman ya. Ini untuk Poxai merah buat aviari, kondisinya sudah full total kalau jenis Poxai ya teman-teman ya. Buat koleksi, buat aviari karena ya, ini burung ini jarang buat taruh di aviari. Di aviari ya. Makanya ini udah pur total. Pur total. Ya. Untuk Poxai merah di harga berapa ini? Harganya cukup 1.500. 1.500 per ekornya. Terus kita lanjut di sini juga ada burung Black Roots. Ini Black Roots. Ini untuk Black Roots jantan kan? Kalau Black Roots pastinya ada perempuannya pasti ada. Ada. Tapi jantannya juga banyak, hanya barang baru datang. Oh baru datang ini? Iya. Sama ini ya semua ya. Harga berapaan ini Black Root? Kalau bahan jantan, saya bandrol 650. Bahan jantan 650 ya, untuk Black Root. Kalau misalnya ada 1-2 misalnya betina cukup 600. 600.000. Iya. Ini usianya remaja atau gacoran ya? Kalau Black Root di kios sedikit ini memang barangnya masih muda mas. Remaja ya berarti remaja. Ya. Oh berarti jadi, udah mulai ngeriwik ya? Belajar ngeriwik mas. Ngeriwik ya. Nah, terus di sini juga ada sanger ini ya. Ya ini sanger nih. Sanger Afrika. Untuk sanger Afrikanya ini jantan ya? Kalau sanger Afrikanya benar-benar jantan. Ibarat bahan mas. Bahan ya? Bahan jantan. Ini masih remaja juga nih? Remaja mas. Stoknya banyak ya. Untuk makanannya ini apa sih? Di sini makanannya gampang mas. Dikasih jawawut, millet dikit. Oh, jawawut sama millet dikit. Harga berapa ini? Harganya murah. Cukup 380.000 mas. 380.000 ya. Sudah dapat sanger jantan. Ya, gak usah 400 mas. Nah, gak usah 400. Nah ini kalau ini burung apaan ya? Alhamdulillah juga ready juga. Satu-satunya itu namanya Blacken. Blacken. Kalau ya, Blacken itu apa itu? Itu silangan Black Shrew sama kenari. Mas. Oh, Black Shrew sama kenari. Badannya cenderung kenari ke Black Shrew. Oh, lebih agak besaran ya. Ini jantan. Iya, jantan. Harga berapa ini? Harganya cukup 450. 450.000. Iya.
Di sini juga ada burung red siskin trotolan jantan. Ya benar. Ini masih trotolan ya, teman-teman, masih remaja untuk burungnya jantan. Karena kalau yang betina itu warna itu aja pudar ya, merahnya tuh. Jantan mas, dari segi trotolnya hitam sama merah punggung bawah semua rata. Itu khusus kalau red siskin. Kalau yang betina semuanya pudar total. Oh gitu. Ini di harga berapa nih jantan? Khusus yang real jantannya 350.000 mas. 350.000. Nah kalau ini resistin yang gacoran ini ya. Ini resistin klasik mas. Klasik. Kalau dilut kan abu-abu. Kalau double dilut juga lain. Lain. Ini bagi yang klasik gacoran. Klasik gacoran. Iya. Untuk yang klasik gacoran ini di harga berapa nih? 650.000 mas. 650.000 sudah dapat resistin klasik gacoran. Ya, dulu mas jutaan. Dulu jutaan. Banyak mas ternaknya gampang. Gampang. Kita lanjut nih, ada burung anakan jalak Hongkong. Jalak Hongkong masih remaja ya, ini ya. Nih. Awalnya itu dari anak mas. Dari loloan. Ya, dari nyuapin sampai sekarang udah benar-benar mandiri. Mandiri, mas. Udah mulai remaja ya. Ya. Udah mulai nerajin. Iya. Udah makan sendiri. Ini di harga berapa ini? 1,8 mas. 1.800 sudah dapat jalak Hongkong remaja. Ini stoknya ada. Berdua. Nah, terus kita lanjut di sini ada beranjangan kalandra. Nah, ini di sini juga kedatangan kalandra juga. Ini bahan tapi real jantan. Real jantan. Iya. Ini masih muda ya? Iya, masih muda. Ibarat trotol pak. Trotolan ya, trotolan. Mantep ya kalau trotolan kayak gini ya. Stoknya banyak. Untuk beranjangan kalandra yang trotolan ini di harga berapa? Cukup 850 pak. 850 sudah dapat beranjangan kalandra imporan. Imporan. Ayo pak. Nah ini kenapa nih? Ini ada kejutan di kios sedikit burung beranjangan kalandra. Real jantan. Real jantan. Tapi harganya sangat murah. 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 Berapa murahnya? Iya murah pak. Normalnya 850. Kan. Ini sudah murah. Jual 450. Tambah murah lagi. Tambah murah lagi. Satu-satunya. 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 Tapi ada. Kenapa emang nih? Agak sariawan dikit. Oh, sariawan. Iya. Ya. Agak sariawan. Kita ngomong apa adanya. Saudara-saudara kita jadi yang separuh harga. Ya, sekiranya menginginkan di kios sedikit ada beranjangan kalandra. Nah nih, mas di sini juga ada wambi besar atau wambi impor nih ya. Iya. Ini lagi bondol dokor ya? Ya, memang di sini kedatangan wambi banyak sekali. Banyak. Tapi rata-rata ekornya dokor mas. Dokor semua. Ya. Kalau wambi ini untuk kelamin jantan betina ada semua? Pastinya kita jamin mas. Memang jantan, tapi kondisi bahan. Bahan. Harga berapa ini? Kalau harga 2.300. 2.300. Makanya pur total. Udah pur total. Supaya nggak nabrak dikrodong mas. Dikrodong ya? Iya. Nah nih Mas Sigit di sini ada burung serinjit. Mas Pran Handal. Untuk serinjitnya nih. Ini kan ada yang polos sama ada yang gajah merah ya. Untuk harganya ini gimana nih? Kalau yang cerah begini harganya cukup 100.000. 100.000. Kalau yang muda ini contoh pak. Ini ada dua versi pak. Oh ini. Dua versi mas. Kalau yang muda di harga berapa? Yang muda cukup 80.000. 80.000. Ya. Oh, masuk banyak banget ya. Makanannya gampang, Pak. Cuma kasih pisang. Pisang, susu. Wah, iya, paling enak ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada Falk Australia. Nah, ini untuk Falk Australia dewasa juga ya. Ini dewasa. Jadi kalau yang dewasa itu kemungkinan nggak rentan. Nggak rentan. Ya betul, biasanya agak nguyung kalau misalnya yang buat aviari juga cocok, terus misalnya buat ternak juga oke. Oke.
Nah ini di harga berapa ya kalau yang warna kayak gini? Cukup 350. 350 sudah dapat di parkir sini total. Ini variasi. Variasi cerah ya. Biasa 350. Mm-hmm. Contoh kalau yang warnanya agak gelap cukup gelap. 325. Oh, yang warna gelap kayak gitu. Iya. Kalau yang matanya merah 450. 450. Nah, ini yang harga 450.000 ya. Nah, kita lanjut nih. Di sini ada burung ekek keling nih. Mantep-mantep nih ya. Iya, Pak. Di sini memang ready. Ini yang kepantau udah rawatan. Udah rawatan. Cuma saking banyaknya jadi diombyok. Diombyok aja. Ya. Untuk dia mudah rawatannya. Mm-hmm. Cukup pur jangkrik. Pur sama jangkrik. Misalnya aja. Dikasih ulet tambah tebus. Oh. Harganya suara udah enak, harga mumer. Berapa nih? 550 udah dapat suara yang getar, Pak. Oh, 550.000 sudah dapat burung jovin yang sudah pada rajin bunyi. Iya, benar. Lanjut nih, di sini ada poho, bokse Hongkong, tipi putih. Ini jantan atau gimana ya? Jamin jantan. Jamin jantan tuh speknya gimana? Speknya suara udah enak, udah goyang-goyang. Cuman gak ada sangkar gitu taruh sini. Walaupun gak ada sangkar, masalahnya apa? Kalau sangkar gede ngerinya lepas, Mas. Oh gitu. Kita kan posisi kiosnya deket jalan. Kalau lepas langsung keluar. Keluar ya, benar. Harga berapa ini kalau yang udah goyang? Cukup 2.400.000. 2.400.000. Iya. Ada yang pipi hitam? Pipi hitam betina juga ada. Ada yang betina? Ini yang betina? Betina. Kalau yang betina berapa? Pipi hitam. Betina 1.800. 1.800 untuk yang betina pipi hitamnya. Untuk yang jantannya ada? Ya, jantannya sementara kosong. Kosong ini yang betina semua. Terus kita lanjut nih. Di sini ada bokse jambul Thailand ya. Wah, mantep nih bokse jambul Thailandnya. Mulus-mulus, bening-bening, sudah pada makan pur. Ini di harga berapa ya? Harganya 1.100.000. 1.100.000. Ya, burung udah pada ngacor, tergantung peminat ya, Pak Bos. Oke. Kasih jantan, kita kasih jantan, kita kasih betina. Tapi enaknya ini sepasang ya. Nah, di sini ready juga ya untuk panca warna impornya. Ini buat masteran ya, ini yang betina. Ini betina nih ya. Karena kalau jantannya merahnya lebih pekat. Ini yang betina, kalau betina itu buat masteran mewah banget ya. Untuk panca warna lokal atau panca warna Asia harga berapa? Kalau di sini harganya banget murahnya. Enggak usah 14, 1 juta aja. 1 juta. Iya. Sudah dapat panca warna Asia. Asia. Nah, di sini juga ready untuk cucak timur nih. Stoknya masuk lagi untuk cucak timurnya. Mulus-mulus ya timur. Sama seperti ini untuk cucak timur di sini makannya buah-buahan, serangga juga mau. Untuk harga cukup 250.000 aja per ekornya. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu dari saya dan Dr. Kusuma. Kalau ada salah-salah kata atau salah-salah perbuatan, Dr. Kusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kita pamitkan dulu sama Mas Sigit ya. Mas Sigit, makasih banyak ya. Sama-sama, Mas. Jangan lupa di-subscribe dulu channelnya Donita Kusuma. Iya.